Assalamualaikum dan selamat petang. Petang ni saya nak buat unboxing buku. Saya beli dari England 3 minggu lepas. Okay, dari book Depository. Okay, packing dia okay, bagus. Okay, jadi apa kita lihatlah apa dia buat buku ni, buku ini. Nanti, okay. Buka. Macam ni. Okey. Okey. Dia ada bagi gift. Book disebut deep book depository apa ni? Hadiah lah untuk bookmarker. Okey, jadi ini berguna untuk tanda buku yang kita baca. Okey, buka tengok buku dia. Apa dia buku dia tajuk dia? Okey. The Conduct of Anti-Terrorist Operation in Malaya. Third edition 1958. Iaitu apa ni penggunaan ataupun macam mana nak melakukan operasi anti pengganas di tanah Melayu semasa zaman darurat tahun 1958, edisi 1958. Ni yang reprinted, dia cetak semula asalnya tahun 1958 . Ini so dia dibuat ataupun diterbitkan oleh Director of Operation Melaya, iaitu pengarah operasi tentera British di Melaya. Buku ini kecil tapi handbook lah. Handbook dan banyak maklumat tentang macam mana nak mengalahkan apa berperang dengan musuh komunis gerila dalam hutan. Dia anti-terrorist ni anti pengganas. So kalau tengoknya buku ni dia banyak apa, tebal juga. Buku ni berapa page ni? Banyak page lah. Tak pasti, tak ada page. Berapa page. Okay, kita tengok apa dia yang konten dia. Konten dia ada part 1 pengenalan tentang Melaya dan apa ni, vegetation ataupun bentuk muka bumi, cuaca, kehidupan binatang liar, komunikasi, political, pertubuhan politik dan lain-lain. Dan yang lain tentang city komunis teroris, tentang pasukan komunis di Melaya, apakah MCP, Malayan Communist Party. Ini ada juga tentang Malayan People Anti-Terrorist Army, MPAJA. Ini yang sama, tapi masa Perang Dunia Kedua, mereka berpakat dengan British untuk melawan Jepun. So, ada banyak maklumat lah tentang komunis tadi. Okey, yang ni banyak chapter 3, 4. Chapter 3 ni pasukan British, pasukan kami lah, tentera kawasan pasukan kawan, polis, tentera udara, tentera laut, home guard, unit perang saraf. Ini undang-undang darurat. Dia ada beritahu lah undang-undang darurat apa yang dibuat. Ya. So, banyaklah ni yang ni asas untuk perang dalam hutan lah, operasi. Batun organisasi dia. Kekapan dan jata. Ni pekalan hutan. Chapter 6. Petrol, rondaan, chapter 7,
movement ni, pergerakan petrol ni, apa ni, rondaan dan formasi dia. Chapter 8. So banyak chapter berlatih komunikasi wireless, sokongan udara, artillery, tembakan meriam lah, untuk anti mengganas. So sangat bermaklumat. Ni tentera udara dia, Air Force, Arroy Air Force, peninjauan udara, serangan udara, air supply ni bantuan supply dari udara, mengangkut tentera dengan helikopter dan pesawat, dan casualty evacuation, mengangkut keluar mereka yang cedera dalam hutan melalui helikopter. So ni senjata dan organisasi platoon kapal dia, baguslah dia apa ni, ada maklumat yang lengkap lah. Platoon dia, siapa dia yang mengetuai platoon ni, unit-unit platoon, senjata. Number 5 rifle ni ialah Mark 5 ataupun untuk jungle Lee Enfield dan Carbin. Dia pendek sikit daripada senjata Lee Enfield yang biasa. Ni ada self-loading rifle FNFL 7.92mm. FN rifle ni yang lebih moden lagi. Masa ni baru dia guna, dan antara tempat yang mula-mula dia digunakan jadi Malaya. Dan lama dia digunakan dalam 20-30 tahun juga saya rasa. Akhirnya lah. Ni clothing ni, uniform, termasuk uniform komunis lah. So nak ambush, macam mana nak ambush pasukan pengganas komunis? Ni contohnya intelligence provided by SP, maklumat intelligent yang dibekalkan oleh special branch melalui SEP, stranded enemy personnel, musuh yang telah menyerah diri, agent ataupun yang mereka yang memberi maklumat. Okay, so pelbagai maklumat yang bagus lah sini. Food dump adalah penting. On notes on communist terrorist food dump. Sebabnya biasanya communist dia simpan makanan, bekalan makanan mereka dalam kotak tin, dan ditanam dalam tanah untuk jangka masa yang panjang. Dan mereka sembunyikan dalam tanah, susah nak cari lah. Sebab dia tulis sini, cara dia ialah dengan menggunakan camouflage, ya, macam dia buat camouflage atas tu, letak pokok ko, letak daun-daun, jadi tak nampak lah. Dia menyembunyikan dalam tanah dan letak lalang atas tu. So memang banyak lah maklumat dalam ni, macam apa ni, manual ataupun feed manual untuk peperangan melawan pengganas komunis dalam hutan. Jadi senang, cuma ada sini. Ni untuk kod untuk udara punya recognition, pengenalan udara. Dari udara tentera letak simbol ni di atas tanah. Contoh bentuk H ni untuk helikopter. Jadi maksudnya dari udara mereka dapat kenal ini untuk landing helikopter. Yang ini untuk contoh nak perlukan boot, kasut dan pakaian, uniform, mereka buat yang ni, tiga garisan ni. Jadi tentera udara dari udara melalui tempat ni akan nampak lah. Ini maksudnya mereka perlukan bantuan ataupun bekalan
kasut yang baru dan uniform yang baru. Ini gambar dia juga. Yang ni angkat kargo dengan helikopter, cara dia macam mana. Letak barang dia, kargo bah dia. Peluru ni ada juga. Ammunition untuk meriam. 25 pounder, 5 inch. Jadi banyak maklumat lagi sini. Dog handlers, anjing pengesan. Sebabnya biasanya dalam hutan anjing berkesan, anjing pengesan dan sangat berkesan. Mengesan pengganas komunis. Sebab mereka dapat bau di mana mereka berada. So itulah buku antara yang paling baguslah tentang operasi dalam hutan menentang komunis di Tanah Melayu semasa dahulu ada dulu. Buku ni. Okay. So inilah koleksi yang saya terbaru. Okey saja. Ya okey, itu saja dari saya. Okey, bye.